Kabar gembira untuk penunggak pajak kendaraan di Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan keringanan dan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Selama 22 hari mulai hari ini, Senin 21 November 2022 hingga 15 Desember nanti, ada program pemutihan pajak kendaraan khusus di Bangka Belitung. Program pemutihan pajak ini resmi di-launching langsung oleh Pejabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin saat kegiatan Jalan Sehat HUT ke-22 Provinsi Bangka Belitung di Kota Pangkal Pinang pada Minggu 20 November 2022. Pemutihan pajak yang merupakan kado HUT ke-22 Provinsi Bangka Belitung ini berlaku di seluruh samsat kota dan kabupaten di Bangka Belitung. Ridwan Jamaluddin mengatakan program pemutihan ini meliputi pembebasan denda dan pokok pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 2 dan BBNKB mutasi kendaraan dari luar Bangka Belitung. PJ Gubernur mengajak masyarakat untuk turut serta memanfaatkan program yang telah dicanangkan. Hal ini bertujuan mengajak masyarakat untuk sadar, patuh, dan memenuhi kewajiban membayar pajak. Ia berharap melalui program dan inovasi yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi baik bagi negara serta memicu kesadaran masyarakat akan wajib pajak. Kepala Badan Keuangan Daerah atau Bakuda Bangka Belitung M. Haris berharap masyarakat dapat ikut memanfaatkan momentum ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dia menyebut kegiatan pemutihan ini sekaligus dalam rangka mendukung dari pembina samsat yang akan memberlakukan ketentuan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 74. Mulai tanggal 21 November besok sampai tanggal 15 Desember akan ada pemutihan pajak daerah dan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan itu artinya bebas denda dan tunggakan, tunggakan pokok PKB, bebas BBN2 dan bebas mutasi masuk dan keluar provinsi. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.